warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubashshiru ashabah, قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر. Man hurima khairaha faqad hurim. Rawahu Ahmad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan dan curahan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan ini, kita masih diberikan kemampuan, kesanggupan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa berada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di bulan yang mulia ini kita meraih takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, rasanya cukup lama kita berpisah, kurang lebih 3 tahun ya akhi, 3 tahun lebih kurang lebih ya, kita tidak saling berjumpa, tidak saling silaturahim. Karena memang ya qadarullah, ada yang namanya pandemi, dan alhamdulillah sekarang insyaallah sudah berubah, bukan pandemi lagi ya, insyaallah menjadi endemi katanya. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini senantiasa mendatangkan keberkahan untuk kita semua.
Tadi sama MC sudah disampaikan bahwa kultum kuliah 7 menit apa 17 menit ya, kurang lebih lah. Judulnya adalah orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Namun sebelum bicara kerugian, saya ingin berbicara dulu tentang keuntungan. Tentang hal-hal yang menguntungkan di bulan Ramadan ini. Saudara-saudara, siapapun yang namanya mukmin atau orang yang beriman, dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan yang agung yaitu Syahrul Ramadan, pasti kita bahagia, Pak. Kalau yang di dalam hatinya ada keimanan, pasti bergembira, senang. Kira-kira senang enggak, Bu? Insyaallah ya. Bahkan saking senangnya, sampai-sampai saya sudah beberapa kali mendengar para asatid, para penceramah, para mubalig menyampaikan sesuatu yang sangat bombastis. Di antaranya ada sebuah ungkapan yang berbunyi seperti ini. Saya tidak mengatakan hadis, Pak ya. Bunyinya seperti ini, dan ini sering sekali saya dengar diungkapkan di awal-awal menjelang Ramadan maupun di awal-awal Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa ya yang bergembira dengan masuknya atau datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya atas api neraka. Luar biasa, Pak ya. Ini setelah diteliti oleh seorang pakar hadis yang bernama Profesor Mustafa Ali Yaqub, Allahu yarham. Beliau dulu adalah seorang imam besar di Istiqlal. Beliau meneliti hadis ini, dicari sampai di berbagai macam kitab hadis, tetapi tidak ditemukan, Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi saya menyampaikan dari sisi lain ini ya, tidak seperti yang para asatid sampaikan. Karena jangan sampai kita menyampaikan ini qala Rasulullah, padahal tidak ada Rasulullah menyampaikan ini. Jadi ini hanya ada ya, terdapat setelah diteliti dalam kitab Duratun Nasihin yang ditulis atau karangan Syekh Utsman bin Hasan Al-Khubawi. Jadi adanya ini di kitab Duratun Nasihin, kitab favorit para kiai, para mubalig ya. Tetapi terkadang ketika menyampaikan tidak mempedulikan keotentikan suatu hadis. Padahal ini bukanlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang benar, yang sahih adalah yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi. Ya. Dalam mukadimah saya sampaikan tadi, yubashshiru ashabah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Diwajibkan atas kalian atau difardukan atas kalian berpuasa padanya. Yuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya dibuka pintu-pintu sorga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan di dalam bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, faqad hurima,
maka sungguh dia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 8631. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Jadi bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira? Bagaimana mungkin seorang yang berakal sehat tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan yang di dalamnya menjanjikan banyak sekali kebaikan? Makanya saudara-saudaraku, ketika di bulan-bulan biasa jamaah itu biasanya enggak terlalu padat, tetapi di bulan Ramadan, masya Allah, jamaah berduyun-duyun. Malam pertama saja sudah enggak kebagian tempat, sampai ke jalan raya digunakan. Tetapi kita jangan sampai mengatakan bahwa ini kok penuh, dari mana nih orang-orang? Saya kayaknya setiap sholat fardu gak ngeliat giliran traweh kok penuh seperti ini. Kita jangan berprasangka buruk, jangan suudon. Mereka yang hadir itu adalah tamu Allah. Mereka yang hatinya ingin mendekatkan diri kepada Allah karena kemuliaan bulan Ramadan. Jadi jangan dikata-katain Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka di bulan Ramadan hadir ke masjid, kemudian sering mendengar siraman rohani, tausiah, mereka mendapatkan hidayah, kemudian mereka bersungguh-sungguh istiqomah untuk menjalankan agama kita ini yang lurus. Jadi mudah-mudahan ini yang hadir di sini bertambah istiqomah untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ayat yang saya bacakan dalam mukadimah tadi itu terdapat di dalam Quran surat 10 ayat yang ke-58. Surat ke-10 surat apa Pak? Kalau anak-anak sekarang hafal, anak TK aja udah ngapal ya. Surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi ayat ini juga memerintahkan kita dengan karunia Allah untuk bergembira. Falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Jadi enggak usah nyari hadis-hadis yang belum jelas Pak ya. Di Quran ada yang jelas-jelas tidak diragukan. Di hadis ada yang jelas-jelas sahih. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah saum atau puasa? Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Coba, kalau seandainya Al-Quran tidak turun, terus kita mau melaksanakan puasa, perintahnya dari mana? Jadi, subhanallah, kemuliaan bulan Ramadan diantaranya karena turunnya Al-Quran. Jadi kita harus bergembira dengan karunia Allah, ya. Karunia Allah itu menurut salah satu ahli tafsir dikatakan adalah Al-Quran. Dan wabirahmatihi, rahmatnya, rahmat Allah itu adalah tuntunan Islam. Demikian kurang lebih yang disampaikan oleh ahli tafsir Al-Bita'i. Jamaah yang dirahmati Allah, karena tadi sudah disampaikan judul, jadi kalau enggak sampai ke judul nanti terlalu panjang. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya wa raghima anfu rajulin
dakhala alaihi ramadhanu fansalakha qabla ayyugfarolah waragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah. Rawahu Ahmad. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin, ya, rugilah atau celakalah seorang laki-laki yang namaku disebut, kata Nabi, namaku disebut di sisinya, kemudian ia tidak bersolawat untukku. Kemudian yang kedua, dan rugilah atau celakalah seorang laki-laki yang datang padanya bulan Ramadan, kemudian telah berakhir, sedang dia belum mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dan rugilah seorang laki-laki yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, tetapi tidak bisa menjadikan dia masuk sorga karena kebaktiannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 7139. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini ada tiga poin. Orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, yaitu yang pertama tadi, orang yang apabila disebut namaku, siapa? Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak membacakan salawat atasnya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut namanya, maka kita harus menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Bahkan di hadis lain dikatakan, orang yang namaku disebut kemudian dia tidak membacakan salawat atasku, itulah orang yang pailit, orang yang pelit, medit, buntut kasiran kalau kata orang barat bagian Jawa, ya, orang yang pelit, Bu, Pak. Jadi ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika kita membaca salawat satu kali, maka akan dibalas menjadi 10 kali lipat. Keuntungannya luar biasa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih di hari Jumat. Itu ada sunnahnya, ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kemudian rugilah, kata hadis ini, orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan berakhir dia belum diampuni dosanya. Na'udzubillah. Padahal Ramadan menawarkan banyak kebaikan, Ramadan banyak menawarkan ampunan, bahkan dosa-dosa yang telah lalu pun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Di dalam salah satu hadis yang sahih dikatakan, ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan berharap pahala dari Allah, gufirolahu ma taqaddama min dhambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, orang yang rugi adalah orang yang diberikan dia orang tuanya hidup sampai usia lanjut, tapi tidak menjadikan dia masuk surga. Padahal orang tua yang sampai berusia lanjut itu adalah ladang amal dan jalan pintu-pintu menuju sorga buat anak-anaknya. Oleh karena itu, bagi yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita itu merupakan pintu untuk kita meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyesal. Biasanya kalau orang tua sakit, ya Pak, ya, kalau orang tua sakit apalagi sudah sepuh,
biasanya orang apa anaknya itu berharap kapan ini orang tuaku meninggal, kok enggak meninggal-meninggal. Tetapi saat orang tua dulu, orang tua kita membesarkan kita, ketika kita sakit, orang tua kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Berbeda dengan anaknya. Tapi tentu saja ini bukan anak-anak tipe yang soleh atau soleha. Insya Allah yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang soleh dan tidak mengharapkan demikian. Sekalipun orang tua kita sudah payah, sakitnya sudah parah, sudah harus diurus segala sesuatunya oleh kita, sekalipun kita sudah repot dan memang sudah dalam kondisi yang sangat kritis, maka yang dibolehkan adalah memilih, minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyihi ma kanatil hayatu khairal lahu wa tawaffahu in kanat wafatu khairal lah. Ya Allah, ya, jika hidup itu lebih baik baginya, maka hidupkanlah, sembuhkanlah. Dan jika wafat itu lebih baik baginya, maka wafatkanlah. Jadi tidak minta meninggal, tetapi minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sampai jam berapa, akhi? Kira-kira sampai 8:30. Saya tahu terutama bapak-bapak yang bekerja seharian, ibu-ibu juga bekerja di rumah seharian, tambah masak lelah ya, Bu ya. Jadi kalau terlalu panjang lebar mungkin kurang nyaman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membangkitkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Karena tidak ada di bulan lain. Kalau kita tadi man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan, maksudnya kebaikan Lailatul Qadar, ya, kebaikan malam 1000 bulan, maka sungguh dia telah terhalang untuk mendapatkan atau memperoleh kebaikannya. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada jamaah, untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh malaikatul maut. Kapan ajal kita akan tiba? Saudara-saudara kita yang mungkin tahun kemarin bersama-sama sholat tarawih seperti sekarang ini, sekarang sudah tidak kelihatan lagi di samping kanan kiri kita. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Cepat atau lambat, malaikat maut pasti akan menjemput kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ada sedikit pantun boleh ya, akhi, ukhti, saya akan berpantun. Kesepian rasanya tanpa kekasih. Sekian rasanya dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.